Polisi menindak tegas pengendara motor sport di ibu kota yang viral di media sosial. Oleh petugas, pemotor ugal-ugalan ini dikenakan sanksi melanggar Undang-Undang Lalu Lintas tentang kebut-kebutan dan teknis layak jalan kendaraan. Seorang pengendara motor sport terlibat aksi kejar-kejaran hingga akhirnya ditindak petugas Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Karena diduga kebut-kebutan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dalam video rekaman petugas Patwal berkali-kali meminta untuk menepi dan menunjukkan surat kendaraan. Kasat Patwal di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono membenarkan penindakan yang dilakukan anggotanya terhadap pengendara motor sport. Petugas mengimbau kepada para pengendara motor agar tidak melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya karena dapat membahayakan keselamatan diri dan pengendara lain. Pada saat itu anggota kami BM Patwal di Telantas Polda Metro Jaya sedang melakukan patroli pimpinan Ibda Sandi, dan pada saat melintas di seputaran Semanggi dari arah utara ke selatan terlihat ada kendaraan yang melakukan pengebutan, sehingga pada saat itu oleh anggota kendaraan tersebut dihentikan, kemudian diperiksa untuk surat-suratnya. Selanjutnya kami melakukan penindakan